kita akan mendengarkan laporan langsung dari Yasmin Atania di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Pasca pencoblosan yang sudah selesai dilakukan ya tadi di Indonesia pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Adapun selain melakukan sowan, di dalam sedang berlangsung pertemuan tertutup antara Capres-Cawapres, Ganjar Mahfud dengan Ibu Megawati, kemudian juga tim TPN, serta parpol koalisi. Tadi juga kami melihat kedatangan dari Usman Sabta, kemudian juga ada tim TPN Asyad Rashid, dan sejumlah anggota tim TPN lainnya begitu. Namun hingga saat ini kami masih belum mengetahui apa saja yang sedang dibahas di dalam. Namun yang dapat kami sampaikan informasinya, informasi terakhir nanti pada pukul, kurang lebih pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, tim baik pun itu Ganjar Mahfud dan juga tim TPN akan bergerak menuju ke markas pemenangan di Teguh Umar yang jaraknya tidak jauh dari tempat saya melaporkan saat ini. Kembali ke studio. Wakil Presiden TPS 03 Tidung Mariolo,